Alaan. Hello everyone, welcome to Renata Channel. Video kali ini aku mau apa ya? Mau nyobain teknik kontur ala Dani Barca MUA. Kalian tahu dong Dani Barca yang sekarang lagi hits banget, makeup artist lagi hits banget, yang dia punya kayak signature makeupnya itu glowing yang sun kiss gitu, warna-warna gold gitu. Dan dia itu punya teknik contouring yang beda sama MUA lainnya. Kayak apa? Ya, aku kasih lihat kayak gini ya. Jadi aku mau disclaimer dulu nih, video ini tuh murni dari kesotoyan aku karena melihat Instagramnya Dani Barca, dan juga aku terinspirasi dari Fatien RM untuk bikin video ini, untuk nyoba juga. Jadi kayak apa? Bisakah teknik contouring Dani Barca ini ngaruh menghilangkan pipi aku? Kita coba aja yuk. Tapi sebelumnya, ayo yang baru datang, yang baru nonton sini, jangan lupa klik subscribe, klik like, lalu sebarkan video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, atau ada teman kalian yang mau ikutin juga. Nah, kita mulai aja langsung ke videonya. Jadi sebelumnya aku mau pakai foundation dulu. Ini foundation dari Catrice yang HD Liquid Coverage Foundation yang drops ini kan. Aku mau pakai kayak satu pump aja. Karena aku mau blend pakai ini sponge dari MUAC. Sudah rata. Nah, dalam teknik contouring Dani Barca ini, jadi kayak gini nih, foto yang ini. Itu kayak ada tiga pizza yang di sini tuh highlight. Lalu dia contouringnya dari atas sini ditarik garis sampai dagu. Jadi aku mencoba, katanya dia bisa menghilangkan pipi tembem, bisa menghilangkan, bukan menghilangkan sih, menyamarkan rahang yang tegas jadi lebih soft. Nah, kita mencoba bisa nggak ya teknik Dani Barca ini bikin pipi cabi aku ini agak tirus. Untuk highlightnya, aku mau pakai ini concealer dari L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. Ini warna yang ivory, yang putih banget. Kita pakai dikit aja, karena ini tuh kayak blendable langsung menyebar gitu. Udah gak pakai banyak-banyak. Kita blending pakai sponge tadi. Lihat nih ke atas gini ya, kalau blending concealer. Oke, seperti yang kalian lihat, muka aku udah terhighlight kan ya, udah putih banget di sisi-sisi yang aku pengen tonjolin. Sekarang aku mau contour pakai sticknya dari Ratu Republik ini. Aku mau tarik garis dari sini. Dari sini ke sini. Aku lagi juga. Aku juga mau sebelah sini dikit. Oke, jadi ini bagian yang mau aku contour. Dan aku mau blend pakai sponge kecil dari Karis. Kita akan blend yang bagian hidung dulu. Thank you.
kita akan blend yang sisip pipinya. Blendnya pelan-pelan aja sampai rata. Jadi kalau biasanya kontur itu tarik ke atas, ini kita tariknya ke bawah. Tarik kita blendnya ke bawah, bukan ke atas. Jadi biarkan atas ini clean untuk si highlight. Aku salah pakai kontur sih. Ini emang biasanya aku cuma pakai ini buat di pipi, kan ini emang agak susah di blend. Bisa lihat garisnya nggak hilang-hilang. Kita akan blend sampai garisnya ini hilang. Jadi sebenarnya ini video yang kedua, karena yang pertama aku bikin tuh kayak kurang kelihatan gitu, karena aku pakai foundationnya juga kegelapan, jadi konturnya nggak kelihatan. Jadi aku sekarang bikin lagi nih yang baru biar kelihatan, karena aku juga kepo, kayak kemarin tuh nggak ada efek apa-apa, ini bisa bikin ilusi tirus apa enggak nih. Ini udah hampir terblending. Untuk sekilas sih emang ilusinya ada ya, jadi kayak di sini tuh bagian ini tuh gelap, jadi kayak yang terhalat itu bagian ini, jadi muka putih, terus ini tuh bayangan aja di bawah. Mau blend-blend ke atas, yang atas, yang atas itu kita blend ke arah ini rambut-rambut. Kalian setuju gak sih kalau aku bikin apa namanya tutorial makeupin klien gitu, makeupin orang gitu? Jadi akunya yang makeupin, bukan aku yang di makeup. Setuju gak sih? Terus aku juga nanti kasih tips-tips makeup artist yang biasa dipakai makeup artist juga. Jadi kalian bisa belajar, kita sama-sama belajar sih. Beneran deh, emang sini tuh kelihatan lebih kayak bayangan gitu. Dengan muka aku yang terhighlight itu yang tengah, itu usul, beneran. Ini kan, ya kan, aku tirus kan? Maaf ya Kak Dani Barka, aku sotoy. Karena aku juga belum pernah ikut kelasnya Kak Dani Barka. Tapi aku pengen banget, cuman sama waktunya aja belum cepet, belum ada. Jadi aku ini aplikasiin sesuai yang di IG, yang Kak Dani Barka kasih di IG. Semoga Kak Dani Barka bisa bikin makeup tutorial ya. Semoga juga Kak Dani Barka mau collab sama aku. Siapa aku? Nah, aku belakangin aja karena udah punya kontur teknik, kontur cutting by Dani Barka. Aku suka. Oke, ini benar-benar akan aku aplikasiin ke klien aku. Oke, berarti ini works banget. Teknik cutting by Dani Barka ini aku mau coba di klien aku nanti, dan mungkin aku juga akan kalau lagi mau pakai kerudung model-model turban gitu, aku mau pakai teknik ini karena biasanya aku nggak pede karena pipi aku bulat. Tapi ini kayak ngasih ilusi pipi aku, muka aku tuh lebih tirus gitu ya kan. Ini tinggal ditambahin blush on tuh pasti cocok banget sama highlighter. Oke, makasih udah nonton. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Makasih, jangan lupa like dan subscribe-nya.